Jadi awal mulanya renovasi ini memang karena beberapa kali ketika musim hujan itu kan banyak yang bocor gitu ya, terutama di talang. Makanya kemarin kita juga musyawarah dengan keluarga istri coba untuk merenovasi rumah, dan juga memang beberapa atap itu sudah ada yang mungkin apa ya, ada yang patah dan sebagainya begitu. Dan kita juga menginginkan tempat tinggal yang memang agak luas dan sinar matahari itu bisa masuk. Jadi kemarin ada beberapa sekat atau tembok yang memang kita ingin sekat atau tembok itu dibongkar begitu. Jadi ada beberapa renovasi yang memang kemarin kita inginkan. Yang pertama memang yang utama itu memang di atapnya. Jadi kita mengganti atap yang awalnya kayu, kita ganti dengan galvalum. Kemudian juga ada pembongkaran sekat, karena kita lihat kalau di dalam kok terasa gelap, makanya kita bongkar sehingga bisa agak terang. Terus juga bagian tampak depan, ya memang kita ada beberapa tampak depan yang memang kita renovasi, dan saat ini ya kita puas lah terkait dengan renovasi yang kemudian diberikan oleh bisnisnya dari tampak depan gitu. Jadi awalnya memang kita saya pribadi memang kenal dengan marketingnya bisnisnya begitu ya, dan juga saya juga melihat dari beberapa channel di YouTube yang memang sering mengupload terkait dengan renovasi rumah, dan itu juga membuat keyakinan saya untuk kemudian renovasi ini dilakukan oleh bisnisnya, yaitu karena tadi banyak upload-uploadan di YouTube yang memang membuat inspirasi bagi saya secara pribadi gitu. Jadi ya kesan saya terkait dengan bisnis mengenai kerjasama pekerjaan ini, yang pertama memang kita diberi kemudahan ya terkait dengan komunikasi ya, walaupun memang secara jarak mungkin kita jauh. Jadi kalau bisnis kan memang kantornya di Sidoarjo sedangkan saya di Kota Probolinggo. Jadi komunikasi itu bisa lewat telepon atau WA. Jadi kita sering konsultasi terkait dengan bagian-bagian mana yang kemudian harus diinovasi, kemudian juga waktu proses pengerjaan. Jadi bagian-bagian mana yang memang harus sesuai dengan istilahnya desain dan gambar dan sebagainya begitu. Harapan saya kedepannya bisnisnya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terhadap renovasi, baik renovasi ataupun bangunan rumah. Dan yang selanjutnya juga saya berharap nanti bisnisnya lebih maju lagi, lebih sukses dalam ya berkontribusi dalam menyediakan rumah-rumah yang berkualitas dan yang terbaik gitu. Jadi kalau para rekan-rekan atau pemirsa di YouTube yang ingin merenovasi atau membangun rumah, bisa di bisnis kontraktor. Jadi bisa is the best, recommended. Oke. Okay.